Apa kita nak buat hari ni? Hari ni kita nak main bola. Lepas main bola kita akan ada tazkirah daripada saudara Umay. Dan selepas itu ya. Selepas itu kita akan main cukur insya-Allah. Ya. Yeah. Satu perbandingan dalam satu Al-Quran kata apa tau. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lah. Wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dia kata apa maksud dia? Dia kata dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu tidakkah kamu berfikiran. Kalau kita tengok sebenarnya permainan yang kita main tadi tu, itu libatkan ke dunia kita ada sekarang. Sebab bila Allah kata kat sini, maksudnya kita boleh berfikir dengan cara menyamakan permainan tu dengan dunia. Bila Allah kata dunia tu umpama permainan kan, kita tengok keadaan dunia ni ada orang yang contoh main tadi kan, ada yang jadi apa? Goalkeeper kan. Atau ada yang jadi scorer. Atau ada yang jadi striker tu kan. Dan kita tengok kat sini ada satu benda yang lebih penting, iaitu sikap seorang. Kita tengok orang main bola, contohnya macam Abu Zah, dia main macam mana kan, slow and steady. Ada orang yang dia main agak gopoh kan. Terus ni menunjukkan manusia ni pun ada macam-macam jenis. Dan semua jenis tu kita kena apa? Raikan. Kita kena raikan. Bila ada jenis, pelbagai jenis tu, sebenarnya akan masalah satu kumpulan yang terbaik. Yang terbaik, yang mantap. Bila ada orang yang cool, bila ada orang yang struggle, bila ada orang yang kelabar. Yang kelabar semua kan. Sebenarnya akan masalah satu. Dia masalah satu orang kata satu benda yang cukup manis lah. Kalau kita berjaya meraikan semua, kita berjaya mencampurkan dia, kita mengalunkan dia dalam satu alunan yang itu nice kan, itu nice. Sama nice. Kita ambil ibrah daripada sini lah. Kejadian permainan tu ada satu benda yang kita fikir-fikirkan. Yang kedua sekali, dalam permainan akan ada apa? Peraturan. Kan ada peraturan. Ada peraturan. Sama juga ada batasan tertentu. Dan dunia pun sama juga. Kita buat apa-apa pun ada batasan dia. Ada orang masuk hari. Macam mana kan, dia kasar guna hand dengan apa kan. So kita tengok balik, kehidupan dunia macam tu kan. Dia ada satu batasan yang perlu kita patuhi kan. Jangan kita lebih batas kan. Al-Quran dia katakan apa tau. Dia kata Ibrahim ni, Nabi Ibrahim, umpama satu umat tau. Umpama satu umat. Dan satu Al-Quran ni dalam surah apa nak? Surah Ibrahim eh? Ibrahim makan umat. Dia kata semuanya Nabi Ibrahim bukan satu umat. Apa hebat ni Nabi Ibrahim ni? Sampai Allah kata dalam Al-Quran Nabi Ibrahim umpama satu umat. Dan satu umat ni apa sebenarnya? Besar lah. Satu umat ni besar, satu masyarakat. Tapi Allah umpamakan Al-Quran Nabi Ibrahim umpama satu umat. Hebat anak Ibrahim ni. So kita tengok orang-orang hebat apa ciri-ciri dia. Kita tengok dalam Quran, lepas tu Allah kata apa tau. Dia takut bulat-bulat kepada Allah. So orang hebat ni tak boleh tahu kan ciri-ciri adalah apa? Takut kepada Allah. Jadi sebagai kita orang manusia kat sini, ataupun kita sebagai pemuda kat sini, pertama sekali kita kena set otak kita. Kita nak jadi sebahagian daripada Nabi Ibrahim. Walaupun tak semua, satu per sepuluh. Yang penting dia beri kesan kepada umat. So Nabi Ibrahim tu diberi kesan kepada satu umat kan. Dia kata satu umat. Tapi apa yang lebih penting bagi kita, walaupun kita tak mampu untuk menjadi satu umat, ialah kita menjadi sebagian dari umat, menyumbang kepada umat. Maksudnya yang paling penting, kita kena set otak kita, kena ada jasa dari umat. Apa-apa yang kita buat, contohnya contoh kita main bola, apa-apa yang kita buat sekali, pastikan kita mempunyai semangat pada umat. Itu paling penting. Sama kita set fikiran macam tu lah. Contohnya macam paling menarik sekali, macam kita main bola tu lah. Kita
aplikasi untuk dalam hidup kita. Ada orang jadi striker, ada orang jadi sebenarnya ada fungsi tertentu. Dan setiap orang dia ada potensi dia tertentu yang sepatutnya dia kena cari potensi dalam diri dia. Dia kena guna benda tu. Jangan malu-malu kucing untuk mencari potensi diri dia. Kata kita tak mampu jadi orang yang apa? Orang yang hebat kalau kita asyik menyimpan ni kan. Kita asyik kita tak luahkan kita potensi tu. Kita akan jadi orang yang apa? Orang biasa, orang tak hebat. Sebab apa? Sebab Allah kata setiap orang tu memang ada potensi dia kan. Potensi dia kan. So kita cari potensi diri dan kita gunakan kan jalan yang sepatutnya kan. Jadikan diri kita sebagai daripada umat kan, lebih kan. So insyaAllah kat sini nak promo satu benda yang program team saya itu minggu depan insyaAllah. Minggu depan akan ada main futsal eh. Dekat Dong Yang, kat Yanchon kan, dekat Dong Yang. Saya jemputlah semua. Dia cari dah mingguan dekat. Jemputlah semua untuk sama-sama kita meriahkan lah. Cara kita menghidupkan apa orang kata, menghidupkan pagi ni lah insyaAllah. Sama kalau kita amalkan ni setiap masa, dia akan menjadi satu orang kata rutin yang baru kan. Dan insyaAllah dia akan beri efek kepada seluruh masyarakat student di Korea. Itu paling penting. Kita kena ingat satu benda eh. Ni paling menarik sebenarnya. Nak tekankan satu benda. Perubahan diri kita kan, walaupun kita tak sedar, tapi sebenarnya dia beri efek kepada banyak atau masyarakat sekeliling. Kalau kita sedar tak sedar kan, Kita seorang ada orang yang lihat kita tau. Kalau kita berubah, orang lain akan berubah. Dan pahala tu akan datang dekat kita kan. Okay. Kalau guna kapal tersendiri yang sebaiknya. Wallahualam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.